Halo, selamat malam pemirsa Star Story. Ini kita sedang berada di kediamannya Desta dan Natasha Rizky. Pasca dikabarkan masuknya layangan gugatan cerai oleh Desta. Nah, tampak kelihatan mobilnya Natasha Rizky keluar dari rumah, tapi kayaknya sepertinya tidak ada orang ya. Pak, Natasanya ada di rumah, Pak. Ada Pak Desanya di rumah, Pak. Cari. Perwakilan deh, Pak, mungkin, Pak. Mengenai ini doang, Pak. Bapak kan jadi anak kemasan. Tapi Bapak beliau tidak bisa diberikan. Ada di rumah. Cuma beliau tidak berkenan untuk diwawancara itu aja. Kalau ibu bacanya? Natasanya gimana, Kak? Ibu kurang tahu. Kalau ibu, belum tahu saya. Tapi tidak ada di rumah. Ya belum tahu. Yang belum tadi tahu. Mobil itu, Pak. Tidak bisa memastikan, cuman belum tahu. Gitu. Dari kapan udah di rumah, Pak? Ya. Dari kapan dia di rumah gitu kan atas? Siapa? Istri, ibu. Istri, ibu. Oh, saya enggak tahu. Oh. Saya baru masuk tadi sore ya. Okay. Mohon maaf. Berarti kan saya serah terima baru tadi sore. Mohon maaf, saya belum tahu. Mobil yang saya tidak tahu dalam, saya enggak tahu gitu aja. Berarti kadesnya tadi sore memang masuk dari dalam ya, Pak ya? Cuman mohon maaf dia tidak bisa diwawancarain itu aja. Oh. Jadi ada pesan apa dari kades tadi, Pak? Waduh, saya enggak tahu. Ada pesan mungkin dari dalam. Enggak apa-apa. Ada pesan enggak dari Mas Desta buat kita? Ada pesan aja, ada pesan enggak? Ada pesan. Oh, tuh makan ya. Makasih. Kedes apa kan pesennya? Abang kerengkak. Baru ya. Udah ini. Ini nih. Tambah kontak yang sudah ada.